Assalamualaikum, aku lagi ada di Jamuran. Sebenarnya udah beberapa kali kesini, cuman kayaknya sih gak bosen. Kali ini aku pesen masih yang sama, tongseng jamur. Di sini selalu steril, sendoknya itu selalu di-cycle, jadi bersih nih, ya. Oke, nah tak liatin ini tongseng jamurnya ini sehat karena bahannya ini menggunakan jamur. Ini isinya, ini jamurnya ya, jamurnya. Ini ada tomat, jamur kancing. Jamur kancing. Nah terus ini ada sayuran yang lain. Oh ada bambang goreng. Oke, ada kubisnya juga. Oke, tak icipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya masih seperti 3 tahun yang lalu. Ada sejarah nih. Kita ada sejarah sini. Pas sama Sisko itu. Pas sama Sisko ya. Oh iya. Oh itu yang kedua. Yang pertama sama kamu. Yang terakhir kan sama Sisko kan sudah. Oh iya, kita pernah juga sama Sisko ya, masih ingat nih. Jadi Pak Cipi lagi yang ini jamurnya, tadi baru kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Burung. Kenyil-kenyil, ya namanya jamur. Bener-bener nak. Dan sekali lagi ini rendah kalori, jadi cocok untuk yang sedang diet, untuk yang sedang terapi, nggak bosen-bosen makan ini. Ya enggak sih, kan dia masih pakai santan, nggak boleh buat diet kan. Oke, sekarang ini, nah ini itu adalah yang ini adalah sop jamur. Sop jamur, kita lihatin lagi ya. Nih ini ada asparagus ya bun ya. Brokoli. Brokoli. Ini brokoli. Ini jamur lagi. Ini wortelnya aja. Terus ini apa sih jenisnya? Itu jamur putih. Itu jamur salju. Tambang goreng penyedap, ada seledri. Dua-duanya ini favorit saya. Kalau kesini pasti ini yang saya icipi. Aku udah nggak pindah lagi ke menu yang lainnya. Asem-asem tom yum. Oke. Ini satenya. Sate. Oh satu. Nah aku lagi masih ada sate satu. Ini sate, satenya tetap sate jamur. Oke, yang tunggal nih, sate jamur nih, sate jamur. Iki nek timami dicampur rasanya rusak malah. Akhirnya jadi ini rasa dibayar. Enak mah. Perkembangannya si jamuran ini pesat bang. Dari dulu hanya di sini, sekarang sudah di sebelah sana sudah ada lagi. Ada lagi di sana, properti wahananya ada. Tani. Ada kolam ikan. Di situ terapi ayam bun. Terapi ikan. Bata ayam. Ngomong ayam kok? Salah. Tak apa dengernya apa? Kata ayam. Terapi ayam. Harganya juga terjangkau ya? Harganya murah. Itulah yang membuat menjadi cepat terkenal. Makan dulu baru main. Iya. Nanti hadiahnya main ke situ. Makan dulu baru. Ada kompartemennya juga bun. Jadi kalau misalnya
grup gitu bisa di sana di dalam, jadi tidak tertutup. Ini orang tertutupnya. Biasanya kalau normal ruangan ini udah rebutan. Jadi yang mau ini tuh diantri sampai ini ada petugasnya ini. Udah baru dikontak ke depan sana. Dulu kita ada di depan. Oh, ngantrinya di depan. Jadi di kayak Raminten berarti. Iya. Kalau sudah ada yang keluar baru ada yang boleh masuk gitu, enak gitu. Pas Sisko itu kita di ruangan. Iya, di ruangan. Belakangnya pintu masuk. Yo, Kak No, coba kasih sop coba dia. Sop. Oh, ya udah. Satenya enak. Satenya enak. Tapi ini Tom yam. Ini yang apa? Punya aku. Oke, kita coba tom yam. Ini tom yam. Tetap emang ada tomat. Ini bakso ya? Bakso ikan. Bakso apa yang bisa berenang? Bakso ikan. Ini juga. Oh, ini jamur kuping. Bagus untuk jantung, Bun. Jantung. Oh, lombok, Lin. Mahal. Berapa kemarin terakhir? 100 ribu, 1 kilo. Nek dicet, beda ya. Ini ada lagi jamurnya, kuahnya. Nah, tak coba nih. Namanya juga tom yam. Kecil-kecilnya keluar. Aduk sih deh. Ini karedok. Awit malah rumah ya. Udah, kenapa pas? Iya nih sih. Karedok itu sak jenis gudangan. Gudangan. Dari Jawa Barat. Vegetarian. Ayo gaduh lagi. Cocok itu pak dengan jenis. Apa? Vegetarian. Ayo sayuran, bagus. Masalahnya aku rasa cerdas. Wih, pergi portafilo asam manis. Kamu cak? Beli? Portafilo asam manis. Portafilo asam manis. Hati nak neng Rene, pergi dari nari duitmu ya. Tapi murah kok. Murah. Murah. Jadi kok. Oke, tak coba nih. Iki sing pesen sapa kene? Aku. Mbok mangan kabeh. Kok gong seloro iki. Nek kok mbiyen. Ini kalau grupin, jadi siapin kayak gini agaknya. Tadi pengunjung gak boleh motor dewa, apalagi dandan-dandan dan ngepel kan, gak boleh. Apa sih lo? Minumnya aloe vera. Ada buaya. Mau minum? Diambil dari buaya darat. Jogja. Begini ini. Amias. Wes yo. Rene yo nak enteni, tak jajake saiki. Mane aku wis lunga, tak tinggal karepmu. Punur kemampi yo. Assalamualaikum. Ning jejamuran Jogja.